Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam, edisi 14 Juli 2021. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana, di episode kali ini Pak Arman mendatangi rumah keluarga Buana, dan ia juga memberikan surat kepada Dewa. Nana membaca isi dari surat itu, dan betapa terkejutnya Nana ketika membaca isi surat itu. Karena surat itu seolah-olah dituliskan oleh ayah kandungnya Dewa. Dan Nana merasa bingung, apa maksud dari tulisan itu. Dan Nana pun mulai menyadari bahwa mungkin saja Arman itu sebenarnya adalah ayah kandung Dewa. Namun, Nana juga tidak mengetahui hal ini dengan pasti ya guys, karena ia hanya tahu bahwa Dewa itu adalah anak kandung Rama Buana. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah Nana akan segera mengetahui bahwa ternyata Arman itu sebenarnya adalah ayah kandungnya Dewa? Dan sebenarnya Dewa itu bukanlah anak kandung Rama Buana. Kira-kira apakah hal ini akan menjadi masalah baru di dalam hubungan antara Dewa dan Nana? Karena Nana telah mengetahui lebih dulu rahasia ini. Dan bagaimana reaksi Dewa nantinya jika mengetahui bahwa Arman adalah ayah kandungnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.